Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ebit Kaleri. Nah, di video kali ini aku mau share ke kalian cara isi saldo flip. Apa sih flip itu? Nah, di video aku sebelumnya aku udah share ya tentang bagaimana dan cara transfernya. Yang intinya flip itu adalah aplikasi untuk melakukan transfer beda bank tanpa biaya admin. Nah, untuk kalian yang mau download aplikasi Flip ya, bisa di kolom deskripsi aku atau di Play Store. Nah, untuk caranya kita langsung aja ya, untuk cara isi saldonya simak sampai selesai. Terima kasih. Oke, sekarang kita langsung aja ya ke aplikasi Flipnya. Ini aplikasi Flip aku. Dan ini ada saldo flip. Ini saldo flip ini adalah apa ya? Kalau kita transfer gitu ada kode unik gitu. Nah, ini saldo flipnya di sini. Kemudian kita klik aja langsung isi saldo. Nah, ini kalian bisa baca dulu ya. Saldo flip baru dapat digunakan untuk pembelian pulsa dan paket data. Untuk transaksi kirim uang, silakan menggunakan metode transfer bank. Nah, jadi saldo flip ini cuma bisa digunakan untuk beli pulsa dan paket data aja. Kemudian kalau kalian ingin transfer gitu, kalian bisa tarik saldo dari ini, saldo flip, terus kalian transfer ke bank yang kalian tuju gitu. Kita langsung aja isi saldo flip ini, klik lanjut. Kita masukin dulu ya nominalnya. Aku di sini aku mau masukin 500.000 aja. Kemudian klik lanjut. Kemudian aku pakai Bank Mandiri. Di sini Bank Mandiri mBanking. Nah, di sini kan ada warna kuning ini ya, yang total nominal transfer ini 500.418. Nah, kalian ini transfernya nanti masukin isi saldonya itu sesuai dengan kode uniknya juga ya, jangan sampai tertinggal itu yang nomor yang angka yang warna kuning itu, karena kalau beda sedikit aja dia tuh nggak akan masuk. Oke, kita langsung aja kita klik salin. Ini nomor bank flipnya, klik salin. Kemudian kita masuk ke mBankingnya. Ini aku pakai Mandiri ya. Mandiri, terus aku masukin dulu passwordnya. Kemudian login. Terus di sini klik transfer. Kemudian klik ke rekening Mandiri. Kemudian kalian isi pilihan rekening tujuan. Tadi yang tujuan flip itu ya, tadi kan kita udah salin ya. Terus tinggal ini aja, paste aja, copy paste aja. Ini flip aku udah biasa masukin sih kadang. Terus kita masukin jumlah. Nah, jumlahnya ini yang kode unik ini, tinggal klik salin aja, klik salin. Salin. Kemudian kalian masukin jumlah sini. Nah, terus langsung klik lanjut. Kemudian kirim. Kemudian kalian masukin MPIN kalian ya. Aku tutup dulu ya. Oke. Dan ini udah masuk 500.418 perak. Kemudian kita balik-balik ke aplikasi Flipnya, klik saya sudah transfer ini ya. Kalau kalian nggak klik nanti dia nggak akan masuk gitu, kalau kita nggak konfirmasi langsung gitu. Terus kita klik. Nah, ini lagi diproses ya teman-teman. Ini proses, kita nanti bisa lihat di sini ada kode unik ini nanti akan masuk juga ke isi saldonya. Jadi benar-benar gratis gitu, nggak ada potongan apapun atau biaya admin apapun. Ini transaksinya ini udah masuk.
ini udah masuk semua ya. Coba kita lihat di beranda, ini udah berhasil saldo 500.000 berhasil ditambahkan. Kita coba lihat, tadi kan saldonya cuma 700 perak ya. Nah, sekarang ada 500.126. Ini tuh flip ya, buat teman-teman yang mau download gitu kan, bisa dari Play Store atau klik link deskripsi ya. Ini rekomendasiin banget deh buat kalian kalau yang biasa transfer-transfer gitu, transaksi oleh online gitu maksudnya. Oke, sekian saja dari aku. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.